dari Gantiang ke Bukit Putih, lalu jambatan Sebarang Padang. Walaupunlah Gantiang tapi tidak putih, lai tinggal juo Salai Banang. Walaupun Datuk Lalamo tidak kemari, nan Salai Banang malam kini lai tibo. Lai sehat apa-apa ibu-ibu? Alhamdulillah. Tapi nanti mati juo. Jelilah. Tu Ustaz Yunis Khatib mudo baru lama. Lah mati. Ustaz Ristawardi lagai alunya mati. Tapi suatu saat nanti akan meninggal dunia. Saat itulah manusia tahu apa yang diusahakannya di dunia. Apakah dia termasuk orang menang atau orang merugi. Saat itulah manusia yang engkar menyesal melakukan segala perbuatan yang buruk. Na'udzubillahi min zalik. Ada doa Bapak Ibu yang dibaca oleh setiap orang kalau akan memulai acara. Jadi banyak sekali orang yang telah hafal doa ini. Apa bunyi doa itu? Rabbi syrahli sadri. Oh Tuhan, bukakanlah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri. Dan mudahkanlah segala urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Dan jadikanlah lidahku fasih berbicara. Yafqahu qawli. Supaya orang memahami, mengerti atau paham dengan apa yang saya bicarakan. Ini banyak kita yang hafal doa ini. Tapi mungkin saja ada yang tidak tahu dari mana sumbernya doa ini. Apakah doa ini sangat-sangat perlu kita populerkan, kita hafal dan kita baca? Iya, harus. Karena apa? Doa ini Al-Quran yang berasal dari doa Nabi Musa. Kemudian karena tinggi bobotnya doa itu, diturunkan oleh Allah sebagai ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, terletak di dalam surat Taha. Di doa itu rancak mana Pak? Memang kita berdoa ini sesuai apa yang akan kita minta. Kita tidak terkait oleh orang lain sebab permintaan kita beda-beda. Tapi doa ini semua kita bacalah. Kalau hari mau lebaran ini ada doa satu lagi, jangan lupa membaca. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kan? Baca doa ini sampai nanti lebaran datang. Salat subuh, salat zuhur, salat sunat, salat tahajud, salat witir, salat tarawih, baca doa itu. Itu doa minta kemudahan, ridha Allah, pengampunan, maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Jadi doa yang populer, yang banyak orang menghafal tadi, terletak di dalam Al-Quran surat Taha. Kenapa doa ini dibaca oleh Nabi Musa? Beliau itu setelah jadi Rasul, Pak, itu disuruh menyampaikan dakwah kepada ayah angkatnya yang kafir dan kejam. Siapa ayah angkat Nabi Musa itu? Fir'aun. Ini kaum muslimin pelajaran bagi kita. Kalau kita memegang suatu tampuk kekuasaan, jangan ditiru Fir'aun. Karena manusia ini berkuasa, itu kekuasaan pinjaman Allah, tidak mutlak. Sedangkan Fir'aun ini sudah bertahun-tahun
membunuh anak laki-laki yang lahir. Siapa saja anak laki-laki, tidak mau tahu Fir'un siapa ibu dan ayahnya, itu dibunuh. Iya kan? Tapi Allah memperlihatkan kekuasaan anak yang akan jadi nabi, anak yang akan mengalahkan Fir'aun, dipeliharanya. Kadang-kadang ikon tak tabaco dek rajo kini pak, dek Fir'aun nang kini. Iya kan? Asenggonya kaum muslimin bak katoinyo sekutiko berkuasa. Padahal kekuasaan itu di tangan Allah. Kalau kebetulan kita berkuasa, itu kekuasaan pinjaman dan suatu saat akan dicabut oleh Allah. Ceritanya bagaimana kau bisa Nabi Musa kau anak angke Fir'aun. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ibunya juga khawatir karena anaknya laki-laki, kalau nanti diketahui pasti dibunuh. Maka Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa itu, anyutkan anakmu ini ke sungai Nil. Jadi ini tidak masuk akal lagi pak. Sungai Nil itu besar, airnya deras. Adi suruh menyuin anak ke sini. Tapi karena itu ilham dari Allah, dianyutkan. Menurut pasal nan biasa warih nan bajawe pusako nan batolong, menurut hukum halam, kalau anyui dari ulu pasti sampai ke muaro. Tapi kali ini ndak. Nyobeloan de Allah, peti bayi itu marah ke istana Fir'aun. Istri Fir'aun sedang di tepi sungai Nil itu, nampak baginya peti diraih. Di singkoan tutuknya kira bayi di dalam. Langsung dibawa naik. Nyoimbang ke suaminya, Dafir, awak dapat anak di batang air. Fir itu tidak Firdaus, Fir'aun. Ya kan? Laki-laki penusi Cik Fir'un, laki-laki dah je, harus dibunuh je. Dah, kita tidak beranak. Kini dapat anak laki-laki. Kok dapat anak laki-laki pembangkit batang tarandam, papuih malu di kanyang penjawik kato tengah medan, penyambut tamu tengah rumah. Kaganti badan awak nanti. Kini lah dapat anak manga dibunuh. Itu peraturan ke Cik Fir'un. Atau bahajalah kerana udah rajo, itu peraturan, bunuhlah. Tapi hari kini ambo minta carai ke Cik bininya. Mandanga ke carai itu pak, indak lutui Fir'un zena meretik tu. Jo janggui-jangguinya. Manga sampai minta carai na dia ndak ka sampai sinan na dia udah dok. Indak bunuh indak malah. Sabaga tu Fir'un pak, sabak kuasa tu nyo ndak ado nan takui di orang tapi takui di bini. Jadi apa kok ka jadi rajo jan takui di bini dah. Jadi rajo takui di bini itu alamat kancur. Ya kan? Jale jadi rajo pak, jadi suami ko saya takui di bini. Apa bagian saya piti ke bini sadonyo? Akalo yo tu takui di bini tu. Ison yo dalam sakua gak sakete. Induk-induk ko dia ge piti pak, nyo dari tulang rusuk bengkok. Bengkoknyo ke dalam itu saya. Ya kan? Jadi ditinggalnyo balanjo gak sakete. Lain terangkan dapat tau. Ha, itu. Ambo ndak masuk ngada cuma manganan. Ndak jadi dibunuh anak tadi pak, dipaliaro dek Fir'un. Padahal Nabi Musa itu akan mengalahkannya nanti. Atungkah pelajaran berharga, ko amuh rajo-rajo membaca. Ikan ya pira jauh gini tidak takkan nama cuy itu dia.
Akhirnya ketika beliau itu mulai kabaraja tagak, anak kabar tagak tu kan bapa ciknya kehendak ke dindiang, kehendak ke tonggak. Kalau kini lah ada alatnya dijual orang di pasar, tidak perlu nanya dimasuk zekatinan nanya lah pandai tagak. Jadi ketika Nabi Musa kabaraja tagak, nyopa cik yang janggui Fir'un tak cabui janggui tu. Ya kan? Kaum muslimin padih. Yo dem bunuh aja anak ko. Aka to istrinyo da. Anak ketek sagadang tu alu merakal. Coda ambil roti sepiring, ambil baro sepiring. Ada ambil roti jo baro api, akhirnya nyo ambil de Nabi Musa tu baro api. Nyo bawa ke muncuangnyo. Tu tawakal lidahnya. Ama ko lidahnyo kalu mengecek pak. Kurang pasti. Tumangku itu doanya tadi. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, setelah Nabi Musa itu jadi rasul, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Idhab ila fir'auna innahu taqa. Pergilah engkau kepada Fir'un, ayah angkatmu itu sudah keterlaluan melampaui batas. Pak, coba bayangan, orang nan mamalia ruawak sajak kete, kini disuruh meluruhan perangainya di Allah. Awak lata makan di budi sinan, sajak kete nyogadangan sampai bujang, sampai jadi rasul. Kece Allah sampai nan bana kapa angke mu itu je. Ya kan? Itu ndak persoalan naringan, Pak. Itu samo manapi pato padang menantang matuari. Maludah kate. Sedang kami sedinda ruan dulu melawan atasan, saya ndak talok dah, Pak. Ku ndak nyo pindah nah, Pak. Ku ndak pangke ya, ndak nyo naik-naikan. Apolai melawan rajo nan sadang berkuasa, biarlah kuruh nan rajo tu pak, jangan dilawan. Nyoba kuasa dari awak. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak itu. Ya kan? Nyota pacik di ulu. Jangan dilawan nyoba ku awak. Awak tapacik di mato. Ya kan? Tapi Nabi Musa sebagai rasul harus menyampaikan ini. Maka untuk menambah kekuatannya diangkat satu lagi adiknya untuk menjadi teman. Jadi dua rasul ketika itu, Nabi Harun cie, Nabi Musa cie. Iya kan? Apa kata Nabi Musa kepada ayah angkatnya itu? Idhab ila fir'auna innahu taqa faqul hal laka ila anta zakka. Pak, pabilo apa kasadar lai membarasihan diri apa dari dosa labara anak laki-laki apa bunuh sejak dulu, kemudian apa takabua apa kecein diri apa Tuhan nan Tuhan tu Allah bukan apa kecein Nabi Musa. Kini ku ilah ambo, ambo diangkat de Allah menjadi rasul. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Saya akan membimbing bapak menempuh jalan Allah itu. Fa arahul ayatal kubra. Maka perlihatkanlah Musa tanda-tanda kebesaran saya kepada bapak angkatmu itu. Kok lai sadarnya? Bagi ciambo mempelihannya Allah. Nan engkau pacik tu apa tu kecik Allah? Tungkik. Gunanya untuk ah, pertama untuk merambah rumput makanan kambing ambo. Akini colap pen tungkik engkau tu kecik Allah. Nyolap pen tungkik tu dek Nabi Musa jadi king kobra. Ya kan? Jadi ulahnya cameh Nabi Musa, jangan cemas, itu mukjizat untukmu. Pacik lah balik. Nyom pacik ulah tu dek Nabi Musa jadi tungkik lah nyom balik. Apa ini nyom itu menurut Fir'un kau? Akecik Fir'un
Wa ana rabbukumul a'la. Ambo ku apa angke engkau sekaligus Tuhan. Ambo Tuhan nan tinggi. Ndak ado Tuhan nan lain selain ambo kecik Fir'aun. Thumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling. Wa hasyara fanada, nyukumpuan tukang sihirnya. Kalau yo engkau hebat, celawan tukang sihir ambo ku. 108 balai tukang sihir pak nyolapehan tali jadi ular sana. Nabi Musa cameh, apa kata Allah? Jangan cemas Musa, tukang sihir itu tidak akan mempan datang dari manapun kalau engkau bersandar kepada saya. Lapeh lo tungkek engkau tu kecik Allah, nyolapeh lo dari Nabi Musa, tungkek Nabi Musa ciknya. Nyo makan nula nan 108 balai tadi pak, habis sadonya. Apa yang terjadi sesudah itu? Tukang sihir itu sadar, salamu kok kita lah bertahun-tahun jadi tukang sihir, ndak pernah kalah. Kini kalah dek Musa kok, 108 balai hula nyo makan di hula siku. Memang Fir'aun kok nantak batu nan batu tu Musa, kita batuhan ke Tuhan Musa leca. Jadi sujud orang tadi, akhirnya dia masuk Islam. Bagaimana reaksi Fir'aun? Nyo putuhi tangan orang tu sadoyo padang pak, ndak batangan ndak kaki orang tu lain. Apa katanya? Mengancam, kalian tidak minta izin kepadaku, sudah masuk saja kepada Musa. Kecik orang tadi, mangko kami masuk jo Musa inyo nan bana. Engkau sendiri kan lihat, sebelum ini belum pernah kami kalah. Kini kami dikalahkan dengan telak oleh Musa. Berarti yang benar Musa, bukan kamu je. Kalau engkau bapa lihat kamu cik Fir'aun, ndak jadi yang mau bunuh cik. Apa kata orang tadi? Aku nonyo kami duit le kaki ndak do, tangan ndak do. Sementara kami mati malah sadonyo darah aku keluar mati. Pi mati kami lah Islam. Iya kan? Ndak mengikui engkau lah, tapi mengikui Allah. Nyo pacapek di Fir'aun mati ba. Nyo pancuang kepala orang tu sadonyo. La ilaha illallah. Inilah pak orang yang belum sempat salat, belum sempat bersedekah, ndak ado mendengar kaji di musajikan tiang, ndak cie jo kegiatan ibadahnya lah do, tapi masuk sarugo. Karena apa? Tauhidnya. Jadi tauhid kolah nang kadi paliaro. Ya kan, jangan mempersekutukan Allah. Atau mengko Nabi Musa tu apa ibu membaca doa tu taruh supaya mentalnya kuat. Alai sadar Fir'aun dari serupa itu tu Ustaz, itulah Fir'aun tu pak. Yo orang galah dia mana? Tak sadarnya tambah ingkar. Akhirnya nyopanehan hari di Allah 2 tahun. Sungai Nil tu karyang pak, karyang, sungai terbesar di dunia, kering. Ake cik Fir'aun kau Musa, sampailah ke Tuhan engkau tu, suruhlah mau janan hari, kau bisa mati, rakyat kau tak minum. Jadi ayye kau sabana peralu pak, tu mengkau ustaz asal mengecek di ketangan ayye. Nah biasa ada tertalu kau tak ada gini lain. Ambo tahu nak ambo di masjid kan tiang kau ada tetalu. Kalau ndak ada gini, iyalah tambah kurang jatah. Honor lain benai angga. Ni bapa-bapa, kau mesti hati. Kau muslimin, ibu-ibu dan bapa-bapa, kalau lain dapat air pak, 6 bulan ndak dapat nasi ndak mati ya. Kalau aja lu sampai. Tu nama cerita orang gaik-gaik dahulu nak lari karimbo di kajar Belanda pak. Tak ada kari makan lah. Air saja minum. Jadi ibu-ibu supaya jangan capek bare habis. Air saja minum. Tak usah bata. Bata nak babuko air saja. Makan berat siang. Air saja lah.
Iya kan? Lio lai kataatnya keci Allah. Katonya lai ya Allah, kata Nabi Musa. Di hujan nanari dua hari dua malam. Baraya sungai Nil terbalik. Ia lai tobat Fir'aun. Indak pak. Ah, katonya ikut kebetulan narilah ke hujannya macam. Ya kan? Dah ada kaitannya je Tuhan si Musa tu terus. Engkar lo nyo balik. Ya kan? Puncak keengkarannya apa? Dia ingin membunuh Nabi Musa dan bangsa Israel sebanyak 200 orang. Nah, ini ingin saya sampaikan. Kalau mahasiswa kurang setuju dengan pendapat saya ini, tidak apa. Jadi konsep demo itu tidak ada dalam Islam. Mendemo pemerintah, tidak ada konsep Islam itu. Nan disuruh tu awak mendoa. Kalau pemerintah kau zalim, mendoa awak. Ya Allah, tolonglah tunjuk pemerintah kau ke jalan nan bana ya Allah. Datangkanlah hidayah seperti angin lembut ke dalam hatinya. Tapi kalau tidak taluk jo angin lembut, datangan angin puntiang beliung ya Allah. Jo rumah-rumahnya tangga. Tu mendoa awak disuruh ndak demo. Cuma pak perhatian orang demo tu ada ndak nan mati. Ada pemerintah tu punya aparat pak, aparatnya banyak. Awak negasan saru. Tapi kalau ndak sesuai mahasiswa ndak ada demo. Dalam Islam ndak ada konsep demo. Iya kan? Apakah Fir'aun tu kalah dek demo manusia? Ndak. Malah Nabi Musa tu dek kadibunuh jo orang Israel disuruh pindah di Allah. Kama mbo pindah jo bangsa mbo ko ya Allah ke Palestina. Ke Palestina tu menyubarang lawi ya Allah, pai selah ke Allah. Jadi Nabi Musa nang disuruh pindah pak, ndak demo disuruh di Allah tu. Iya kan? Tiba di tepi lawi ba ke menyubarang. Jan le kapa nang kado raki batang pisang saya nak dor ba ko nyuarang kece Allah. Musa jangan cemas, tungkek tadi kalai bawa oh lai ya Allah ala tak kaya ko nyolatan le Nabi Musa kaya air laut itu menyusut ba nyotahan di Allah kiri kanan di tengah ke kering jadi malinteh lah Nabi Musa di dasar laut nalah kariang ko jawabani Israel. Bani Israel ku yo banyak akal sejak dulu pak. Latibo di sebelah parui kami lapa Musa aja, hampir 10 ribu nak do. Nyo turunan de Allah mana dan salwa dari sor, dari surga. Ala kanyang nyolah sindao nyo ketek ke bawah, nyolah di sebalik sadonya. Afirun tibo jo tentaranya. Nampak dek kawan lawi kariang batan puah. Lama suat tentara nan 700 ribu personil tu jora-jora-jonya nyopatawi enaya tu di Allah ni. Faghashiyahum, dipertautkan oleh Allah. Maghashiyahum, maka ditelanlah oleh air laut tadi tentara yang banyak itu. Siapa mengalahkan Fir'aun? Indak Nabi Musa ada pak Allah. Nama mengalahkan orang-orang zalim ku Allah nama mampu ku nyoba. Kalau awak melawaninya nyo tembak awak. Allah nanti nyo kerate de Allah. Lebih-lebih kalau kuruh itu ndak lama ana de Allah tu. Ya kan? Ni kaum muslim. Ya kan? Lama de Allah. Dia pak besu kok jadi rajo jan ditiru Firaun ndak? Lai terang ada pak tu. Jangan payah mengicik saya den. Ya kan? Orang kan banyak ambisi jadi raja. Kau jadi ada pak. Ginilah mulai baliho nya tagak tu. Ya kan? Ha. Lai boleh tu ustaz, boleh. Itu hak warga negara kalau kita punya kompetensi. Cuma mbo nan sama akambo, ada orang ingin lo jadi pemimpin ko, utaknya sesendok teh nya. Ayelawi nang kenyo coklatan. Tak mungkin. Calon pemimpin tu ampe kriterianya pak, taat, tokoh, takah, toke. Allah wa tokoh, takah, taat,
pipitih ndak ado, tu ndak toke tu. Apa itu saja. Kalau ndak ado disiram je pipitih, Pak. Ndak ke mana, Pak? Namo yo iliu saja. Kan. Sedang ustaz go Pak, ajalah Pak Uji datangnya dua kali mengaji kemari jan dia gigi honor. Bisu ndak datang tu. Kan. Berapa bali minyaknya kemari itu lebih-lebih di lima mani itu nyo tinggal. Iya kan? Ini. Murah saja. Sebab nyo orang ndak malai ndak malaikat. Nah, jadi doa tadi itu sangat apa Pak? Akhirnya Nabi Musa dibantu oleh Allah, maka Fir'un hancur di mana nanti di dalam neraka. Sebabnya takabur apa napa? Dirinya nan Tuhan katanya. Nah, itulah kaji kita malam kini. Ada sawah kambo bajak di pelinggam kujele ya. Namanya Surau Melati. Itu dinyo sudah tarawih. Nah. Ya kan? Jadi ambo pai ke pelinggam dulu ya. Nanti talu ambo bawa ya. Itu nanti apa-apa itu. Kalau ada yang salah bu, di awak lah jarang batamu. Bab itu Ristawardi Ustadz Viral gini. Ya kan? Itu ndak di Padang so nyewirit lah kumari pa pai kecik orang gaya ambo manete miang. Manete miang kumari diundang orang. Di kalau adonan salah ambo salamu ko minta maaf ke Pak Pengurus jo jamaah Masjid Raya Gantiang. Lidik ke maaf bu tua. Jamaah ndak adonan salah. Ah kesalah jamaah ko. Jalan kota nyoisi. Iya kan? Nyo tertib mendangan ustaz mengaji walaupun ada sebagian sambil lalu, ya kan? Ah tu ndak wa. Mato tekan tu to ba lo. Pai de leo. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.